Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di game The Walking Zombie 2 ya adik-adik ya, yang dimana dunia benar-benar sudah hancur oleh kiamat zombie ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Jadi sekarang kita harus membeli dan menjual dulu peluru ya adik-adik ya. Oke, kita ke si pedagang dulu guys. Kita bincang-bincang dulu coy. Di ransel saya ada rongsokan besi ya guys ya. Lumayan guys, lumayan adik-adik. Jadi kita lihat dulu amunisi kita boy. Wah, naik level 17 guys. Kita upgrade keterampilan coy. Kita upgrade keterampilan senjata api, pertahanan, serangan kritis, kesehatan, upgrade. Oke, sisanya ke kesehatan semua aja guys. Oke, jadi kita lihat dulu senjata kita memerlukan peluru amunisi 9 mm ya guys ya. Amunisi 9 mm coy. Amunisi 9 mm yoi adik-adik. Oke, kita beli kira-kira segini aja dulu guys. Oke, beli yoi. Jadi seperti biasa kita bakal ke si cuk ya guys ya, karena nggak ada misi lain selain diperintah oleh orang ini coy. Kita ngebabu dulu adik-adik. Yo, iga senai mamang. Tak masalah. Coba tinjau petunjuk sebelumnya yang kita miliki. Petunjuk ini mengarah ke stasiun radio di luar kota. Kita bakal ke stasiun radio, guys. Stasiun radio. Tempat baru, coy. Tempat baru adik-adik. Belum pernah ke sini saya. Yoi, loading dulu, jangan amuk-amukan. Ketakutan terbesar saya yaitu zombie KB ya guys ya. Takut gua coy, ketemu dia coy. Lah, apaan tuh? Lihat, oke, hoki apa yang menyelimuti kita kali ini guys. Wah, lihat coy coy. Ini tempat apaan guys? Antah berantah bro. Sudah luluh lantah adik-adik. Oke, kita pakai senjata vektor dulu guys. Ini kelelawar apa ini? Ini kelelawar zombie coy. Kelelawar zombie adik-adik. Musuh baru ya, musuh baru. Oke, let's move it. Let's move it. Let's move it. Ada zombie ibu-ibu. Let's move it. Gue mendengar suara-suara yang gak enak didengar, guys. Entah ini di dalam rumah ini ya, guys ya. Kita buka jarak jauh, kan? Banyak banget coy. Yoi, kalem dulu guys. Dikalemin dulu adik-adik. Oke, kita copot perangkap. Gue takut ada gue takut ada zombie yang tiba-tiba di belakang itu coy. Creepy banget coy. Oke, kita ke dalam mencari petunjuk tentang si Ruby. Nggak ada petunjuk guys. Wah, ini jebakan guys. Jebakan apa ini? Wah gila, jebakan mulu guys. Rumah isinya jebakan mulu guys. Itu jebakan kampak guys. Kalau kita lewat itu kaki kita bakal bermasalah coy. Jadi saya nggak mau nyeritain kalau
kalau bakal terjadi sesuatu yang hal mengerikan kepada kaki kita, coy. Kalau jebakan kampak itu tidak dilepaskan, guys. Mungkin kita jalan cuma dang lutut doang, coy. Oke, adik-adik. Oh, di sini nggak ada petunjuk tentang Ruby. Tapi di sini ada tempat lah, kasur-kasur lumayan buat ini, guys. Lah. Oh, ini dia, coy. Gua kira jalan keluar ditutup, guys. Oke, kita balik yuk, balik. Oke, ada zombie doggy. Kalem, guys. Kali ini gua sangat berhati-hati, guys. Lihat, ada zombie buung puyuh. Reload dulu, coy. Kalem dulu, guys. Reload dulu. Ini buung puyuh, guys, ngeselin banget, guys. Kalem, ganti senjata dulu. Ah, ini tebal banget, bro. Tebal banget, guys. Waduh, ini it's not good ini, guys. Ada zombie yang muntah, guys. It's not good, coy. Kalem, coy. Sama vektor gua nih, bos. Vektornya adik-adik. Jadi kalau kalian bertanya, itu motor kita ya, guys, ya. Oke, let's move it. Telusuri gua. Waduh, kita masuk ke gua-gua, bro. Gua-gua moko. Mencari kitab suci. Wah, ini cairan apa, guys? Cairan asam zombie, bro. Serem, adik-adik. Cairan asam zombie. Waduh, ada zombie muntah lagi, guys. Kalem, guys. Ini itu tempat-tempat ininya, guys. Ini tuh habitatnya, bro. Oke, kalem. Gua bisa ngindar, guys. Dikalemin dulu aja, guys, ya. Wih, dapat rongsokan besi. Waduh, gua kena radiasi, guys. Lah, gimana caranya masuk kalau gua selalu kena radiasi, guys? Au. Aduh, kena jebakan lagi, guys. Radiasi jebakan. Aduh, gila. Cepetan dong. Oke, balik dulu. Waduh, gila, bro, kena radiasi, guys. Tunggu dulu, kalem dulu, kita bersihin dulu zombinya. Tadi saya kena jebakan ini, guys. Crossbow. Ini bung puyuh ngeselin, guys. Kita habisi dulu, guys, dari jarak jauh. Gak bisa ya, terlalu jauh ya. Soalnya ini ada dua, guys. Oh. Oke, dia kesini, guys. Satu kesini. Nah, ini dia, guys. Oke, GG Gaming, bro. Perasaan ada dua deh. Wah, gila, bro, itu. Lu beracun banget, coy, di situ, coy. Oke, yang penting kita nge-trigger ininya dulu, guys. Zombie buung puyuh. Gila, badannya tebal banget, guys. Oke,
ini bahaya nih coy, zombie meledak ini coy. Itu zombie meledak guys. Jalannya cepet banget. Oke. Oke udah bersih semua guys. Langsung gas kena ya lah. Kita copot, ini banyak banget ini guys. Banyak banget jebakan. Oke, kita nyari siapa? Ah, itu kasih Ruby. Oh. Oh my god. No, radiasi ini membuatku pusing. Ini zombie nih guys, yang kayak gini. Oh tidak, lambang apaan ini bro? Catatan Ruby. Oke guys, ini sudah selesai misinya. Kita kembali aja ke kota. Badan kita dimakanin terus sama radiasi guys. Gila bro. Berbahaya banget misi kali ini guys. Itu gua yang isinya radiasi semua coy. Oke, yang penting kita menemukan buku catatan Ruby adik-adik. Kalau cuk, gua kembali, gua mati-matian cuma ngambil buku doang loh. Bagaimana kelihatannya? Sudah sangat mudah. Oke guys, jadi mungkin kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini, pertemuan kita selanjutnya di game Dual King Zombie 2. Dan segini dulu aja, dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lain. Oke, bye-bye adik-adik.